Semuanya, hai, kembali lagi ya. Hari ini saya mau membuat nasi goreng petai super pedas. Yuk, kita Nah, mulai ini ya. dia Bahan-bahan untuk bikin nasi goreng petai pedas. Di sini ada petainya yang sudah dikupas, serta 2 butir telur, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit hijau. Dan ini ada kecapnya dari Bango ya, serta ini dia pakai masako rasa ayam. Jangan lupa ini nasi untuk 3 porsi ya. Yuk kita mulai goreng dulu ya bumbunya. Sekarang kita mulai goreng. Kita mulai. Nyalakan kompor ya. Kita mulai goreng. Setelah bumbunya dimasukkan, kita masukkan petai ya. Kita goreng terus petainya. Aduk-aduk. Kita
Setelah ini kita campurkan dengan telur. Masukkan telurnya ya semua. Kita tambahkan leparin ya. Aduk terus. Kita masukkan nasinya. Kita masukkan kecapnya ya. Sebanyak 3 sendok makan. Kita masukkan masakonya juga ya. Sesuai selera, yang suka asin bisa 1 sendok lebih. Yang tidak terlalu suka asin bisa 1 sendok kurang. Sudah matang guys. Sekarang kita matikan kompornya ya. Kita sajikan. Ini dia guys, nasi goreng petainya. Selamat mencoba di rumah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Assalamualaikum.